Teman-teman, ini saya mau berbagi ilmu. Biasa Anda punya motor, saya yakin motor Anda sekarang yang mahal-mahal itu sudah nggak ada. Tapi umpama ketemu teman yang duit motor elek, speedometernya wis pecah-pecah ini. Saya punya ilmu untuk menghilangkan dan jadi bening lagi. Caranya pakai minyak. Minyaknya mesin full gas. Anda bisa nanti mampir, carinya mampir di toko full gas. Servis itu minta minyaknya yang dikulang. Tapi cari yang, kalau mau baru ya tidak larang, kecuali dibagi-bagi banyak. Ini ya, ini tadi sebenarnya saya sudah bikin video tapi tidak kerekam. Ini saya ulangi lagi. Ini nanti dalam waktu 1 jam itu nanti bisa bening. Nanti kalau sudah bening bisa kambuh lagi kalau 2 bulan. Karena ini memang hanya membantu supaya bisa bening lagi. Ini minyaknya Pak, saya minta minyak kulkas. Pakai kain aja, pakai kain. Tolong berbagi ke teman-teman, berbagi ke teman-teman. Ini ya, ini nanti kalau sudah saya olesi, olesnya agak dipenet. Ini nanti masih harus nunggu kira-kira 1/2 jam atau, tapi enggak sampai 1 jam. Nah, ini sebelah atas tadi parah sekali, tapi sekarang sudah, tadi sudah saya video tapi tidak masuk videonya, tidak jadi. Terus ini sekarang yang bawah sisa ini pokoknya digosok-gosok. Nanti setelah itu ditunggu 1/2 jam. Ini nanti bisa kambuh lagi selama 2 bulan. Lanjut, ini masih digosok. Gak lama pokoknya digosok. Dinetke biar minyaknya itu masuk. Tapi saya nggak tahu ini kok bisa. Ini saya berbagi ilmu saja bagi yang, kalau saya yakin motor Anda sudah baru-baru sekarang speedometernya mulus. Selain itu, ini segala bisa hilang. Ini tadi sudah tak gosok, ini belum. Lagi ini nanti tak coba juga, ini wes beset-beset ini. Anda nggak bisa menghilangkan kalau dengan cara minyak ini, bisa kembali normal. Nah, ini memang harus nunggu. Ini ya, ini tak besok. Nanti motormu bisa hitam lagi. Ini pengalaman aja, pernah saya, tapi nggak pernah saya video. Ini contohnya, beset-beset karu-karuan. Ini lho, ini nanti
Jadi seperti baru lagi, pokoknya bukan baru, tapi bukan baru, tapi ini bisa hitam lagi. Jadi beli aja minyak, minyak kulkas, minyak mesin kulkas yang sudah nggak dipakai boleh. Mau beli baru yang nggak mahal, buat bagi teman, dibagi ke teman-teman. Oke, sementara ini kembali ke sini sambil kita tunggu setengah jam. Oke ya, nanti video nyambung lagi. Nah, ini hasilnya masih 1 jam, setengah jam. Nanti kalau sehari besok mungkin sudah bening-ning daripada yang pertama. Terus yang ini hitam ini udah beset-beset rakar-rakaran, ini juga hilang. Hanya pakai minyak, pakai minyak mesin pendingin kulkas Aline. Nak mobil itu Aline. Ini besok tak fotoin lagi. Bisa kalau sudah berjam-jam nanti beningnya full.